menyampaikan di sini, bukan saja kita akan cuba memberi khidmat yang memuaskan dan cuba juga menepati kehendak mereka itu, tetapi selain daripada itu mereka mesti kena ingat bank ini ditubuh untuk membantu Bumi Putra buat selama-lamanya. Kita tak boleh nak beri pinjam ikut suka hati sehingga kan bank ini akan kehilangan kepercayaan orang ramai dan bank ini akan tumbang. Nah, bila tumbang tak dapat nak bagi pertolongan kepada Bumi Putra. Ini dari segi jangka panjang. Dan yang kedua pula, kita ingat keputusan Kongres dulu. Yang kedua ialah setelah bank ini tegak dan teguk, kita dikenali menjualkan saham-saham kepada Bumi Putra supaya dapat memindah milik bank ini daripada kerajaan kepada Bumi Putra. Jadi siapakah orang Melayu yang sanggup membeli saham-saham share bank ini kalau bank ini tidak teguk, tidak memberi keuntungan? Jadi inilah dua perkara yang saya sebagai pengurusi ditugas untuk menyesuaikan. Satu, memberi seberapa banyak kemudahan dan pertolongan kepada Bumi Putra dengan tidak menjejas kedudukan bank. Dua, mesti mengukuhkan bank ini supaya bank ini dapat keuntungan yang besar, dapat diperbesarkan sehingga bank ini dapat dipindah milik daripada kerajaan kepada Bumi Putra. Ini dua perkara yang hendak disesuaikan. Saya berharap rakyat akan faham akan hal ini. Tetapi sebagaimana saya nyatakan tadi, 15% saja dalam masa 10 tahun ini ditolak. Aku satu lagi ada baru ni menyebut soal banyakkan cawangan. Sekarang ada 41 cawangan bank ini. Kabarnya nak pergi ke London keluar di bidang antarabangsa sekarang. Boleh terangkan sikit matlamat bank ini sendiri dari segi ekonomi dunia. Jadi sekarang ini dari segi perdagangan mata wang asing, Bank Bumi Putra lah yang menduduk tempat pertama di Malaysia. Kalau dibandingkan dengan bank-bank asing yang ada di sini, kita lah yang menduduk tempat yang utama di Malaysia. Jadi oleh kerana pegawai-pegawai kita ni terlatih dan oleh kerana banyak perdagangan ini berdagang dengan dunia luar, maka wajarlah bagi kita menubuhkan satu cawangan di London. Kita ada juga cadangan nak menubuhkan satu cawangan di Tokyo, di Hong Kong, di Timur Tengah dan di San Francisco. Tapi ini bergantung kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di negeri-negeri itu mengenai penubuhan cawangan bank-bank. Tetapi kita pilih London kerana dengan London, dengan England lah, kita banyak mempunyai hubungan dagang sama ada ke Great Britain sendiri ataupun ke Eropah ataupun ke Rusia ataupun ke mana-mana tempat. Dan itulah ibu pusat perniagaan antarabangsa. Jadi bank ini tadi aku mengatakan bank masih lagi mengalami beberapa kekurangan kelemahan. Sekarang nak pergi keluar lebih luas besar tanggungjawab. Adakah bank terpikul tanggungjawab begitu besar? Kita mesti pikul lah. Kalau tidak kita ketinggalan. Jadi itulah sebabnya kita kena sesuaikan macam penubuhan cawangan di Malaysia ini pun. Saya mengakui kita tak cukup kawan. Seseorang yang hendak menjadi pengurus bank sepatutnya mendapat sekurang-kurang 5 tahun latihan dan pengalaman sebelum dia dapat dilantik sebagai pengurus ataupun manager di satu-satu cawangan. Tetapi oleh kerana desaan dari segi politik, desaan daripada rakyat, kehendak kerajaan, terpaksa juga kita tubuh walaupun pegawai-pegawai itu tidak sebegitu terlatih. Tetapi setakat ini alhamdulillah pegawai itu berjalan dengan baik. Sama juga di dunia luar. Jadi kalau kita tak pergi mengadakan pejabat kita di sana, mungkin kita akan kehilangan perniagaan dan juga mungkin tak dapat kita menampakkan bahawa Bank Bumi Putra juga boleh memainkan peranan yang memuaskan dalam hubungan dagang antara bangsa. Tak kita begitu. Itu baru-baru ni ada yang terjadi soal kematian di Malaysia besar dalam bidang antara bangsa dan juga bidang perantau dan juga membantu ekonomi Bumi Putra sendiri. Boleh terangkan lebih lanjut tentang rancangan merger ini? Ya, ini pikiran saya saja. Saya duk pandang kalau kita bandingkan kedudukan bank-bank yang ada di Malaysia ini dengan bank-bank yang ada di Amerika Syarikat misalnya, di Eropah ataupun di Jepun, bank-bank kita ini barangkali tak termasuk dalam golongan
300-400 bank di dalam dunia banking. Jadi kerana bank-bank ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan bank-bank lain. Bagaimana pula kita nak main peranan kita dalam perdagangan antarabangsa? Kita mesti main peranan kita di dalam dunia perdagangan antarabangsa. Kerana kita mengeksport biji timah, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Dan kitalah pengeksport utama dalam bahan-bahan ini, bahan-bahan mentah ini. Jadi mesti kita mengambil daya utama untuk menempatkan institusi-institusi kewangan seperti banking, bank ini di pusat-pusat perniagaan antarabangsa seperti London, New York dan lain-lain tempat, supaya segala jenis perniagaan itu disalurkan menerusi bank-bank itu sendiri, seperti dibuat oleh Rusia, oleh China, oleh negara-negara lain juga, Jepun, dicuba salurkan ekspor dia, import dia menerusi bank-bank nasional yang ditubuh di pusat-pusat perdagangan dunia ini. Jadi Bank Bumi Putra sebagai sebuah bank kecil, walaupun ada tempat di London, akan dipandang sepi juga pun orang. Mungkin akan dapat langganan daripada kerajaan, daripada badan-badan tertentu di Malaysia ataupun pihak-pihak yang mempunyai dagangan dengan Malaysia. Tetapi kalaulah kita dapat satukan ataupun cantumkan bank-bank yang ada di Malaysia ini supaya menjadi sebuah bank yang besar untuk mengendalikan perdagangan antarabangsa di antara Malaysia dengan negara-negara luar, maka sudah tentu akan dapat kita tarik banyak lagi pelaburan, dapat tarik banyak lagi perdagangan ke Malaysia ini bagi kepentingan negara ini sendiri. Macam di Singapura pun baru-baru ini kita dengar, bukan kita nak guna Singapura sebagai contoh, tetapi ini sudah pun menjadi kenyataan. Singapura telah pun cantum 4 bank terbesar di sana untuk nak jadi satu buah bank yang boleh membawa perdagangan ke Malaysia, ke Singapura, dan juga nak menambahkan perdagangan dia dengan dunia luar. Jadi sewajarnya Malaysia berbuat demikian. Oleh kerana kalaulah tidak mempunyai bank yang besar, susah kita nak bertanding dengan bank-bank yang besar di England. Misalnya bank di England pun, bank-bank lebih besar daripada kita, sudah pun bercantum kerana persaingan yang terdapat dengan Amerika Syarikat, dengan bank-bank di negara-negara lain. Jadi kalau kita pergi sebagai bank yang kecil, susah kita nak bertanding dengan bank-bank luar untuk nak menarik pelaburan, dagangan dan sebagainya. Cadangan pun ini sudah dikemukakan ke pihak lain ataupun saya telah kemukakan kepada kerajaan lah. Sudah. Dan sebagai pandangan. Dan pandangan mereka bank-bank perlu menimbang dulu lah. Dan saya fikir pihak swasta jugalah, sama-sama kita dalam lapangan banking patut berunding dan menimbang hal ini supaya dapat kita menghasilkan harapan ini. Pada pandangku, berapa lama boleh dilaksanakan cadangan? Perkara ini bergantung kepada lembaga pengarah bank-bank masing-masing. Dalam sebulan boleh kita buat ataupun dua bulan